Nomor 26. Hasil dari integral berikut adalah, nah, integral itu kebalikan dari diferensial. Misalnya saya punya y sama dengan integral x pangkat n dx. Maka rumusnya adalah y sama dengan n-nya ini ditambah 1. 1 per n ditambah 1, n ini pangkatnya ya. Dikalikan x pangkat n plus 1 plus c. Nah, rumus ini langsung kita aplikasikan ke sini. Ya, jadi hasil integralnya, jadi anggap aja ini y sama dengan integral ini ya. Maka y sama dengan, nah, 4 ini ditambah 1. Ya, 10-nya tetap tulis. 10 dibagi atau dikali 1 per, ya, 4 tambah 1 itu 5. Ya, 5 dalam pangkat dikalikan x ini 4-nya tambah 1 pangkat 5 ya dikurangi ya ini 6-nya tulis 6. 6 dikalikan 1 per 2 tambah 1 itu 3. 3 ya dikalikan x pangkat 3 dikurangi nah 4. 4 ini x kalau pangkatnya enggak ada artinya pangkat 1. Ya, pangkat 1 jadi ini 4-nya tulis dikali 1 per ya, 1 tambah 1 ini 2. Ya, x pangkat 2 plus c. Jangan lupa ada plus c-nya. 10 bagi 5 berapa? 2. Berarti 2 x pangkat 5. 6 dikali 1 per 3 itu sama dengan 6 bagi 3 ya. Ini dikurangi 2 x pangkat 3. 4 dikalikan setengah adalah 4 bagi 2 ya. Ini min 2 x kuadrat plus c. Nah, sekarang kita lihat yang sama mana. 2 x pangkat 5 min 2 x pangkat 3 min 2 x kuadrat plus c. Ya, jawabannya adalah yang c. Baik, ini pembahasan untuk nomor 26.